Astagfirullahaladzim. Bagaimana mau dapet jodoh lu, Denny? Bangun, Denny, Denny. Astagfirullahaladzim, masih ngelingker aja. Bangun, Den, bangun. Salat subuh, Denny. Salat ditawar-tawar, bangun nggak? Sekarang salat di masjid, jamaah, suruh, buruan. Hah? Biar enteng jodoh, biar murah rezeki elunya. Bangun. Gak ada hubungan ya jodoh sama masjid, ma. Di masjid gak ada cowok-cowok cakep, ma. Ya Allah, ini anak bener-bener ya. Disuruh sholat aja susah banget ya. Iya, makasih. Sholat itu wajib, Den. Amalan pertama yang dihisap di akhirat itu sholat. Jangan lo anggap enteng. Bangun gak? Bangun! Kok gosong nih gara-gara lo nih? Masih lama ke airnya. Aduh, telat gue. Ma, kok gak bangunin Denny sih? Denny kan telat. Ape? Hah? Gak kebangunin lo? Kuping makanya pasang. Nih, suara ma ape abis. Kalau subuh kagak ngomel-ngomel bangun kebiasaan. Au amat. Au, au, au. Kalau bilangin orang tua ya. Heran, anak sekarang jawab mulu. Bangun! Astagfirullahaladzim, Denny lo ya. Main tabrak aja, emangnya gue pilar ape? Denny! Heran gue sama Denny ya, bener-bener ya. Disuruh ta'aruf susah. Kemana masih Jamila ogah? Tiga kali, Den, tiga kali lo ta'aruf. Gak malu apa, hah? Umur lo itu udah kepala tiga lebih. Hah, temen-temen lo tuh, lo lihat temen-temen lo anaknya udah pada bererot. Kucing kali, Mak. Bererot. Hah? Jawab aja lo kayak petasan banting. Mak tuh kepengen kayak yang lain, emang cucu, Denny. Denny juga pengen, Mak. Makanya cari! Si Denny sih kok lama banget, ah. Siangan apa? Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Dan, aduh, apa lagi sih, Mak? Mak mau nanya sama lu. Lu entu maunya kayak gimana? Calon bini lu tuh yang mau kayak gimana? Dipilih yang kayak begini salah? Yang kayak begitu salah? Yang mana lu maunya? Ini, Mak ya. Tipe Denny, Mak ya. Yang gak malu-maluin ditendang kemana-mana, Mak. Ya. Yang cakep luar dalam, Mak. Itu. Barangan aja lo kalau ngomong. Tenteng, tenteng. Emangnya kentong kresek? Apa kurangnya tuh? Si Jamila? Aisyah? Hah? Si Ambar? Apa kurangnya? Nih, dijelasin lagi. Jamila, Mak. Sedep mukanya, Mak. Tapi gak nyambung, Mak. No, Aisyah. Tiap jam nge-WA terus. Tiap malam nelfon kiau mulai lagi. Bagus. Berarti dia perhatian lebih sama lo. Kalau kebanyakan juga enak, Mak. Muntahin kalau enak. Sekarang Ambar kenapa? Ambar? Iya. Yeah. Enggak sedap mukanya, Mak. Malu ditentang kemana-mana. Hah? Emang lo pikir masakan kurang sedap lo tambahin tuh mecin sama garam? Nih dia, nih. Generasi mecin. Pengennya yang sedap-sedap aja. Orang tuh kalau nyari calon bini, yang bisa ngurus rumah tangga. Yang bisa ngerubah lo jadi baik dunia akhirat. Paham lo? Paham, yaudah pamit dulu, Mak. Eh, sapaan? Enggak. Ma, udah telat, Ma. Makan. Nih. Ma, ini lauknya ini lagi, kagak ada yang lain apa? Astagfirullahaladzim, Denny lu bersyukur, Denny bersyukur. Makan, kentang. Lu kan ngasin, Ma. Ya Allah, Denny. Gua heran sama lu ya. Setiap Ma masak, lo komen aja. Den, makan apa yang ada, Den. Ye, lu gak lihat apa ya? Jangan di pinggir jalan. Hah? Susah, Den, makan. Ngorek-ngorek sampah dulu baru dimakan. Makan! Udah, pamit dulu, Ma, makan di luar aja ya. Tunggu. Biar irit. Ma, kayak anak kecil, udah makan di luar aja. Luar pagar. Ya, tuh. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si makan susah banget anak sekarang, gak pernah mau sarapan. Ma. Hei. Ini duit kembalian belanjaan sayur. Iya, kenapa? Buat Denny ya, Ma. Hah? Denny! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketemu kamu, abeh bingung rasanya hatiku. Oh, gara-gara mana? Udah tahu telat masih aja diomongin tentang nikah. Motor masih di bengkel lagi. Lengkap banget penderitaan gue. Deg-degan rasanya jantungku.
saat kau ada di depanku. Di sini aku membutuhkanmu. Mak, dia genggam tanganku. Tolong aku, bantu aku, jadikan dia menantu. Gue nunggu angkot, kan motor gue turun mesin. Aku capek mau duduk, angkotnya nggak datang. Oh iya, sebentar lagi juga nyampe tuh angkotnya, sabar ya. Kan capek. Iya, sabar. Mas, gantian dong. Kasihan tuh ibu hamil, bawa anak kecil lagi. Ntar lagi bu, ntar lagi angkot saya nyampe kok. Ntar. Iya, kasihan banget sih. Bu, ibu tempat saya aja. Makasih banyak ya mbak. Ya, maaf mbak, udah penuh mbak. Ya Allah, itu orang. Denny, kamu kesini. Ya pak. Ya pak, kamu presentasikan pencapaian divisi marketing selama 3 bulan terakhir. Silakan. Mulai dari masuk. Selamat pagi. 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 Aku mau ketemu. Perkenalkan, ini Fitri, karyawan baru di bagian marketing. Atas permintaan Pak Arman, agar beliau ikut sekretariat marketing. Lah, cewek tadi. Selamat bergabung Fitri. Silakan duduk. Rasanya jantungku. Jangan duduk di situ. Itu tempat duduknya Bapak Denny. Ini duduk di sini. Sebelah saya masih kosong. Ma, tolong bantu ya, Pak. Kamu lanjutkan presentasi. Ya, saya lanjutkan. Jadi saya harus mulai dari ini. Kenapa? Kamu belum dapat reportnya? Belum, Pak. Selesai meeting, nanti kamu ke ruang saya. Baik, Pak. Gimana? Ya biasalah dimarahin sama Pak Arman. Lo sih, udah tau di ruang meeting itu ada si Omes. Lo harusnya siapin tuh peluru buat serang balik si Omes. Udah lah, gak usah diladenin. Capek, tau gak? Lo, dah, dia dulu. Gini sono ngomong-ngomong. Apa lagi? Lihat tuh si Omes. Udah deketin sama Fitri. Payah lu. Kok gue yang payah sih? Iyalah, lu itu harus deketin Fitri juga. Kan lu selama ini lu sama Omes tuh saingan dalam pekerjaan. Sekalian lu dalam hal asmara juga. Lagian juga Fitri itu bukan tipe gue. Kesan pertama gue kenal sama dia itu juga udah hancur. Jadi buat apa? Alasan aja lu, bukan tipe lu lah. Kemarin siapa tuh anak-anak di sini tuh? Tuh, si Caca. Udah baik, manis. Mah lo tolak. Halo? Iya pak, saya segera kesana. Lo lihat kan? Iya sih. Alergi kotornya tuh, kebangetan. Terus si itu tuh si apa? Si Marsha?
high maintenance bro. Dompet gue kering. Ya udah kalau gitu, lo sama Fitri aja. Udah cantik, baik, gak neko-neko, soleha lagi. Emak lo pasti demen tuh sama Fitri. Nanti aku deh ya. Gue mau kerja, lo sana-sana. Sampai dengerin dulu lo. Lo emang ditakutin buat cium dulu lo. Udah bodo amat. Jangan pernah lo bohongin gue ya. Gue tahu semuanya. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku tuh gak ada apa-apa. Hei, gue tuh tahu lo tuh perempuan macam apa. Gue tahu. Terserah kamu. Awas lo ya, sampai lo ketangkap basah sama gue. Awas. Gak usah nangis lo, gak usah pura-pura sedih. Gue mau pergi dari sini. Hei, Rizka gak boleh sedih, ya? Ya? Rizka jangan sedih. Rizka harus sabar ya. Sekarang, Rizka masuk rumah. Jagain mama. Rizka kuat. Ya. Kemarin tuh ya, ada kabar ayamnya Bang Sani sekandang mati gara-gara ngelamun. Astagfirullahaladzim, Mak. Amit-amit. Masa samain anaknya sama ayam? Lagian lo kenapa ngelamun begitu? Hah, bengong kayak sapi ompong. Kenapa lo? Kagak, Mak. Denny lagi mikirin Miska, Mak. Pasti hancur hatinya, Mak, tiap hari lihat orang tuanya berantem terus di rumahnya. Denny cuma takut, Mak. Nanti kalau Denny udah berkeluarga, bakal kejadian sama keluarga Denny, Mak. Duh, Denny. Makanya, kalau lu ntar berumah tangga, ya, kudu banyak sabar, saling pengertian, banyak ngalah, jangan egois. Itu kuncinya berumah tangga. Mak, masalahnya suami istri itu sama-sama manusia, Mak. Tempatnya salah. Secara logika aja gak mungkin salah satu orang harus selalu ngalah, Mak. Harus selalu sabar. Pasti ujung-ujungnya berantem. Ah, sotoy lo. Kayak pernah nikah aja. Belum nikah aja udah sok tahu. Ya belum lah, Mak. Atau Denny gak usah nikah aja, Mak ya. Hah? Ngurusin Mak aja lah ya. Apa? Ngomong apa lo barusan? Ya gak usah nikah ngurusin Mak. Kali lagi lo ngomong. Gak usah nikah ngurusin Mak. Bagus kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa lo gak pernah nikah, gak apa-apa. Gua coret dari kartu keluarga. Mau? Jangan lah, Mak. Gak jadi. Gak jadi apa? Ditarik omongan tadi, gak jadi. Yang mana? Yang gak jadi nikah. Bagus kalau kayak. Bener ya? Gak jadi ya? Jadi. Jadi apa? Jadi gak mau nikah. Canda. Omongan itu doa, tau gak? Bukan yang bagus. Bagus tuh ngomongnya. Kamu canda, Mak. Canda, aku kasih tau orang tua lu. Canda. Ah, aku mau ketemu. Tunggu ya, jangan telat. Oke. Aduh, bingung rasanya diriku. Aduh, diam-diam aku malu. Deg-degan rasanya jantungku. Maaf ya, gak sengaja. Kamu diapain sama Den? Enggak, Pak. Tadi Denny bantuin saya ngambil file-file saya yang jatuh. Astagfirullahaladzim, jatuh terus banyak file. Masa kamu bawa file kayak gini sendirian? Kan banyak. Saya bantuin ya. Saya bisa sendiri, Pak. Lagian kamu kenapa manggil aku Bapak ya?
Panggil saya aja Mas Omes. Kan udah dibilang dari kemarin. Nanti kita sholat berjamaah ya, zuhur ya. Barengan lo. Sejak kapan nih sholat? Siapa yang sholat? Cilabai? Omes. Iya. Ah, paling tuh speak doang buat dapetin hatinya si Fitri. Itu namanya berarti dia gak punya prinsip dong. Pura-pura sholat. Itu namanya usaha. Oh, prinsip sih dia ada. Prinsip apaan? Prinsipnya adalah anti ngejomblo lama-lama. Emangnya lo? Sebenarnya saya masih ngantuk banget. Soalnya semalam tuh abis tadarusan, lanjut ke sholat subuh, abis sholat subuh, lanjut lagi dengerin tausiah. Tapi saya merasa masih ada yang kurang gitu dari apa gitu saya. Atau mungkin menurut saya baca Qurannya kali ya kurang banyak. Soalnya semalam tuh cuma dapet 3 juz. Rencananya nanti malam mau baca 3 juz lagi. Lumayan. Mas? Hah? Iya. Sekarang lagi waktunya kerja. Saya mau kerja dulu ya. Oh iya, silakan. Saya juga banyak pekerjaan. Sekalian saya juga mau sholat duha dulu. Ya mungkin. Aduh, saya lupa. Anak yatim nanti. Iya. Yeah. Yaudah, nanti kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya. Langsung kasih tau aku aja, aku siap. Ya, 24 jam buat kamu. Ya. Wah, baca Quran lagi deh kayaknya. Ngapain lo berdua? Hah? Sini, sini lo. Sini lo, ikut. Bang, bisa saya jelasin, Bang? Bang, ngapain? Enggak. Jangan, nah. Jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Ini enggak seperti apa yang Bang lihat. Bala, udah enggak usah banyak ngomong lo, sini. Bang, ikut gua. Gua enggak perlu penjelasan apa-apa. Yang bang. Gua lihat barusan itu udah cukup jelas. Mas. Aku bisa jelasin semuanya, gua enggak ada. Diam lo. Mas. Kurang ngajar lo ya. Jadi selama ini lo udah selingkuh sama bini gua. Lo mau ngancurin rumah tangga gua sama Alina. Iya. Astagfirullahaladzim, Bang. Saya berani sumpah, Bang. Saya enggak ngapa-ngapain istri Abang. Kalau lu enggak selingkuh, lu ngapain perlu bini gua? Hah? Ngapain? Mama. Astagfirullahaladzim. Arai. Ma. Arai, istighfar, Rai. Sabar. Ma,
Anak Mak sudah selingkuh sama istri gua, Mak. Gimana gua mau sabar, Mak? Den, kagak, Mak, kagak. Sumpah deh, kagak. Ini saya cuma bantuin istrinya Bang Arai, dia mau bunuh diri. Hah? Bunuh diri? Bunuh diri? Bunuh diri apaan? Orang saya lagi benerin tali jemuran, kamu malah meluk kaki saya, jadi saya jatuh. Lu berdua ini sama-sama gak bisa dipercaya ya. Gua gak percaya sama lu berdua. Den, pulang! Pulang! Udah ketebak lo. Ya pasti lo ke tempat yang kayak gini. Tempat yang pas buat orang yang lahir dari kenyataan kayak lo. Yang gak punya pas-pasan. Apaan sih lo? Denny. Kalau lo mencari jodoh itu datang kayak ke mall gitu. Kalau gak pengen dapetin cewek yang soleha ke masjid gitu. Jangan ke tempat-tempat yang kayak gini. Gini Erik, gua tuh lagi bingung sama cewek-cewek zaman sekarang. Gimana kalau ntar istri gue selingkuh? Terus gue udah punya anak lagi. Kasian kan anak gue. Aduh Denny, kalau lo mikir kayak gitu, khawatir mulu, kagak bakal nikah lo. Lo tau gak, anak gue tuh udah dua. Terus pas gue punya cucu gitu, baru lo pengen nikah. Bro, manusia tuh gak ada yang sempurna. Dan gak ada juga jodoh dari surga seperti yang lo mau. Lo aja kayak gini. Kayak gini gimana maksud lo? Ya pikir aja sendiri. Lo aja jauh dari agama. Terus lo juga cuek sama orang, gak berdulian. Terus lo pengen dapet yang sempurna gitu. Mimpi juga. Bang. Nimbang lah. Udah. Berapa? Ada nggak duitnya? Yuk, masih ya bang. Yuk bang, kan? Baru lah. Oh, ya, bang. Lo kasihin ke orang lain, kan yang dapet. Ya nggak mungkin gue kasih nyokap gue. Babe ntar urusannya, nyokap gue nggak suka liat gue mancing. Ih, sayang banget ikannya banyak banget. Ayo. Fitri, kenapa ayah senang ke tempat pemancingan? Karena di sana ayah bisa melihat karakter orang-orang yang ada di sana. Tapi ada satu hal yang aneh buat ayah. Ada seorang pemuda, dia itu kalau habis mancing, hasilnya itu bukan dibawa pulang, tapi dikasih ke orang lain. Akhirnya banyak orang-orang yang pada ngantri untuk mendapatkan hasil ikan itu. Tapi di situ kelihatan orang yang baik atau orang yang tidak baik. Terus bagaimana kantor baru kamu? Alhamdulillah lancar ya. Tahu-tahu kamu menemukan jodoh di sana ya. Walau alam ya. Kalau ayah sih, siapa aja orangnya silahkan. Yang penting dia itu baik, bertanggung jawab, dan cinta sama Allah dan Rasulnya. Kalau sifat itu ada dalam dirinya, insya Allah dia itu akan menjadi imam yang baik dalam keluarga. Insya Allah ya. Gimana tugas-tugas besok? Aman ya? Aman. Iya. Mau kerjain berdua aja. Fitri. Mau pulang ya? Iya. Pulang bareng aku aja. Oh, aku sama teman-teman aku aja. Hah? David, kamu tenang aja. Karena mobil aku itu sudah dikeluarkan zakat, infak, dan segalanya. Jadi aman kalau buat jalan, oke? Fit, kita duluan ya. Kan kamu tahu, aku gak mungkin macam-macam sama kamu.
Lagian aku gak suka kalau kamu pergi sama teman-teman kamu tuh pulang naik angkutan umum kepanasan, banyak debu, ya. Mending kamu sama aku, oke? Okay? Aduh, males banget tuh dari kelakuan si Omes tuh. Gua tau si Fitri gak suka, masih dipepet terus. Ya udahlah, biarin aja biar dia seneng. Eh, lu itu harus belajar dari si Omes tuh buat deketin si Fitri. Ku yakin deh, si Fitri bakal milih lu dibanding si Omes. Fitri bukan tipe gua, apa-apa. Itu bukan tipe gua, berapa? Gua udah tahu jawaban lo. Lo itu mimpi dapetin cewek yang body kayak model, tapi rasa santriwati. Mimpi kali lo. Di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Tapi di dunia ini nggak ada yang sempurna. Dengar nggak lo? Nah, siapa tah? Lo fit bareng aku aja ya. Kan di sana panas tuh, keluar-keluar tuh panas tuh, banyak debu, aduh. Oke, bareng aku aja. Kalau orang nggak mau jangan dipaksa kali. Fit, duluan ya. Pak, saya juga duluan ya. Assalamualaikum. Salam, Pak. Mas. Akang ki atau apa, something gitu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Denny. Keterlaluan lo ya. Uang gaji lo bukan lo tabung, lo malah beli TV kayak begini ya. Den, kemana pikiran lo? TV lama kan masih ada. Ya ilah mak, kan biar gak kayak orang susah mak. Ya, kan sekarang udah zaman now mak. Masa TV masih 20 inci aja? Tuh TV lebih tua dibanding Denny. Sekali-kali mak, punya TV LED nih kayak gini. Biar gak kayak orang susah, biar kayak orang-orang kaya gitu. Alah! Maka gak penting TV-TV kayak beginian. Yang penting buat emak lu nikah. Lu punya anak jadi gua bisa punya cucu. Ngerti lu? Hah? Daripada lu buang-buang begini, mendingan tuh duit lu tabung atau lu sedekahin, lu amalin. Hah? Den, ingat ya Den. 2,5% dari rezeki kita itu punyanya orang miskin, haknya orang miskin. Ngerti lu? Heh, kok diem aja lu? Dengar enggak lu? Iya, dengar mak, dengar. Dengar lu. Diam aja kagak jawab. Dijawab salah lagi, dimarahin lagi. Den, entar kalau hidup lo berkah, siapa tahu aja bisa cepet lo dapet jodoh. Ini zakat kagak, sedekah kagak, sholat juga kudu diperintah. Haduh, hidup lo kagak bakal maju, hah? Kagak berkah dunia akhirat. Mak, kalau maju mah gampang mak, tinggal maju doang apa susahnya. Asal jangan maju, mundur, cantik. Astagfirullahaladzim, heh, gue serius tau gak? Ini denger ya, daripada lo buang-buang duit lo buat TV yang kayak beginian, mendingan lo tebus. Lo tebus motor lo yang udah bertahun-tahun di bengkel. Gak ada manfaatnya TV kayak begini, ngerti lo? Ngerti, mak. Motor juga besok udah dateng kok. Iya, lo kasih tau orang tua lo. Tua gak tau tua. Cantah. Lakum dinukum waliyadin surakum wakasim. Ayah, belum tidur? Belum. Ayah belum ngantuk, gak bisa tidur. Kenapa ya? Gak tahu. Ayah jadi kepikiran kamu. Sampai sekarang itu belum juga menikah. Padahal ayah nggak tahu kapan waktunya diambil. Ya kalau ayah nggak ada umur, siapa yang ngurus kamu nanti? Ayah, Fitri doain semoga ayah panjang umur dan mudah-mudahan Allah cepat ngasih Fitri jodoh. Amin. Insya Allah jalannya dengan taruh. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah jadi mau minum dulu ya. Ya Allah, jika menikah baik untukku, berikanlah hamba jodoh yang terbaik menurutmu. Dan berikanlah hamba petunjuk siapa orangnya, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Gimana, susah gak nyari alamatnya?
Enggak, Bang, gampang nyari alamat Abang mah. Sorry ya, jadi repot anterin. Enggak apa-apa, Bang. Emang udah tugas saya. Oke. Halo. Oh iya. Bentar ya. Oke. Nih. Tunggu dulu. Oke. Udah pas semua, Bang. Pas? Iya, siap. Makasih ya, Bang ya. Makasih ya, Bang. Iya, oke, iya, siap. Assalamualaikum. Salam. Ih. Cakep nih. Malina, Malina, astagfirullahaladzim, Mbak, Malina, Mbak, aduh ada orang lagi, Mbak, pingsan, Mbak, maaf, Malina saya pas belanja, itu si Denny apa itu angkatnya? Ya, ya bahaya, bahaya bu. Si Denny gendong si Lina segala, mentang-mentang ada lakinya, bahaya ini bu. Wah, nggak bisa didiam ini, bikin kotor kampung kita bu. Ya, mendingan kita bilang aja sama Indo dulu. Tapi kita foto dulu. Ya, bentar ya, cepet bu. Ya, bu. Dia nih, kita harus foto nih buat bukti-bukti ke orang-orang kampung nih. Bahaya nih kalau gitu nih. Nah, sekarang kita kasih tahu ke orang-orang kampung nih. Lu kenapa diem aja sih tuh? Dah, saya nggak mau ikut campur mah urusan orang. Iya, kalau nggak mau ikut campur, udah sana pulang. Dah, gosip mulu mah. Ah. Yeah. Bayam berapa bang? Eh, ibu-ibu. Saya punya gosip baru nih tentang si Lina. Gosip apa, Bu? Apa si Lina? Saya sama Bu Ria mergokin si Denny sama si Lina lagi main gendong-gendongan. Terus mereka masuk dalam rumahnya Lina deh tuh. Eh, ngomong apa lo barusan? Hah? Jangan sembarangan kalau ngomong ya. Denny itu anak gue. Denny anak baik-baik. Kagak mungkin dia begitu. Gendong-gendongan sama si Lina. Cok aja mulutnya ya. Ih, siapa yang sembarangan ngomong, main dong. Nih, lihat kalau mau buktinya. Nih. Tuh. Mbak, Mbak. Sus, itu ibu saya, Sus. Itu ibu saya, Sus. Mbak. Iya, Mbak, biarin aja. Itu anak saya. Mbak. Mbak, kenapa, Mbak? Mbak, enggak apa-apa, Den. Mbak, kami pulang dulu ya. Iya. Makasih ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Mbak. Jangan lupa nasehatin tuh Denny. Iya, Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kenapa-napa? Mak cuma pusing doang, Den. Denny, kamu jangan macam-macam sama istri orang. Kasihan tuh sama mak kamu tuh. Mak, maksud ibu-ibu itu ngomong kayak gitu apa sih, Mak? Denny nggak ngerti. Den, ibu-ibu tadi mergokin elu, katanya lo gendong si Lina terus masuk ke rumahnya. Astagfirullahaladzim. Mak bener deh, Denny tuh gak ngapa-ngapain sama Mbak Lina. Tapi mereka punya buktinya, ada fotonya, Mak juga ngelihat kok Den. Tadi tuh Denny ngeliat Mbak Lina pingsan dekat rumah, ya udah dia dibantu, orang gak ada siapa-siapa di sana. Denny angkat, Lin bawa ke rumahnya Mbak Lina. Den, maka dari itu Den, Mak kepengen lu entu buru-buru cari calon bini. Lu nikah Den, nikah.
biar lo terhindar dari fitnah, Den. Ini udah dua kali, Den. Ini kedua kalinya lo orang salah paham sama lo. Gak tahu abis ini apa lagi orang salah paham ke lo. Mak udah capek, Den. Capek. Lu jangan pernah ngikutin kemauan setan. Ilangin, Den. Lu takut nikah lah. Lu takut ini, takut itu. Itu semua bisikan setan, Den. Kalau lu mau cari perempuan yang sempurna tuh kagak bakal ada, Den. Selama lu masih hidup di dunia. Iya, Mak. Denny ngerti. Dulu babe lu nikahin emak juga bukan karena emak sempurna, Den. Tapi justru karena kekurangan emak yang kagak bisa masak. Babe lu tuh gak pernah ngeluh ini itu, Den. Babe lu nerima apa adanya emak. Gak pernah komplain sama emak. Gak pernah protes sama masakan emak. Tapi justru babe lu berusaha gimana caranya ngebahagiain emak, Den. Disitulah emak ngerasa kalau emak tuh sempurna punya babe lu, Den. Kenapa lu diem aja, Den? Hah? Kenapa lu diem aja? Kayak ayam kedinginan lu, Den. Ma, ayam lagi sih, Ma. Bibir Ma udah pegel. Ma mau ngamel lu. Mendingan lu sekarang pergi aja deh, Den. Percuma ngomong amel lu. Biarin emak ditungguin sama suster aja. Ma, kok sama suster sih? Kan ada Denny yang spesial ini nemenin Ma terus. Den, tolong lu pikirin omongan emak. Pupuk emak masih hidup, Den. Kalau emak udah gak ada, siapa lagi yang mau masakin elu? Siapa lagi yang mau nasihatin elu, Den? Itu juga kalau elu sayang sama emak. Emak begini karena elu satu-satunya harapan emak, Den. Sekarang mendingan elu pergi. Ngapain lu masih di situ aja? Pergi, Den, pergi. Yaudah. Denny turutin maunya, Mbak. Denny pamit ya, Mbak. Denny sayang sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denny! Masya Allah. Yudis? Ya Allah, gua pikir Ustadz dari mana? Ente bisa aja. Ente nih kesini nganter bini sakit apa ente yang sakit? Ma, gua sakit. Gua belum punya bini kali. Insya Allah tahun depannya. Amin. Lo gimana? Punya bini? Alhamdulillah, sama anak dua. Wih, ya. Ente kapan? Nyusul dong. Yah, itu dia, Dis. Gini. Ma, gue tuh udah pengen gue punya bini, Dis. Tapi masalahnya, nikah gak gampang, Dis. Kata siapa nikah gak gampang? Kalau Allah udah berkehendak, biar kata besok udah ada jodohnya pasti langsung. Iya, gue tahu. Tapi gak tahu kenapa gue masih ada khawatiran di hati gue, Dis. Gue emang nyari cakep tuh luar dalam, Dis. Gak cuma cakep muka doang, tapi di hati juga.
kalau urusan jodoh yang cakep luar dalam, ente kudu cross-check diri ente. Ente udah cakep luar dalam apa belum? Terus, urusan ibadah. Ibadah itu kan bukan hanya sholat, tapi bersedekah dan lain sebagainya. Yang gitu-gitu ente udah komplit apa belum? Kalau urusan sulit jodoh, belum dapat jodoh, ya ente sholat istikharah. Ente minta petunjuk dari Allah. Ente juga berdoa dan meminta kepada Allah diberikan kebaikan untuk kedepannya. Jadi urusan ente di sini udah selesai apa belum? Udah. Tadi cuma jenguk emak gua doang. Terus lu gimana? Jadi ane cuma ambil obat buat bini ane. Terus langsung pulang? Iya. Kalau gitu bareng aja, bawa kendaraan nggak? Justru itu ane nanya ente biar diajak bareng. Ah, sah aja lu. Gak berubah. Iya. Syukron ya. Alhamdulillah. Yuk. Alhamdulillah. Kita nggak mau mampir dulu ngopi-ngopi. Lain kali aja Edis ya. Ya ker deh. Iya, selamanya. Ah, iya. Edis, kalau gitu gue pamit duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Yuk. Assalamualaikum. Ya Allah, tolong turunkan bidadarimu dari surga, ya Allah, untuk menjadi jodohku. Ya meskipun aku tidak sempurna, tapi dia bisa menyempurnakan hidupku, ya Allah. Amin, Rabbal Alamin. Bantu anakmu di sini aku menunggu depanmu.
Hari ini angkotnya lagi gak ada, lagi pada demo. Serius? Pantesan dari tadi sepi. Ya udah kalau gitu ikut gue aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri lagi nunggu angkutan umum ya. Gimana kalau kamu perginya bareng aku aja? Soalnya yang aku dengar itu para supir angkutan umum lagi pada demo. Iya, tahu kok. Tadi Denny udah cerita. Hah? Rakyat jelata. Lo ngapain masih di sini? Nanti kalau datangnya telat gimana diomelin Pak Arman? Mending sekarang lo cabut. Biar urusan Fitri sama gua. Ya? Dia pergi sama gua. Nanti takutnya kalau sama lo panas. Kasian, keringetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gat ya. Gimana? Kalau kamu udah siap, berangkat sama aku yuk. Mau aku bawain? Enggak usah. Enggak. Ada apa nih? Datang-datang langsung muka bete kayak gitu. Ada apa-apa? Oh iya, gue lupa. Jonas kan gitu, suka bete gak jelas. Bete tiba-tiba. Gue lagi bete sama orang lebay. Siapa? Siapa lagi yang lebay? Omes. Iyalah. Kenapa lo bete sama dia? Ya, tentang dia punya mobil itu. Terus dia barengan sama Fitri. Terus gue diejek sama dia. Dia pikir dia penting apa buat gue? Ya kalau gak penting, ngapain lo marah-marah? Siapa marah? Ya kalau lo gak marah, berarti lo cemburu ya? Ternyata lo udah punya hati sama Fitri. Ngaku lo. Ngaco lo. Langsung gak, kakak. Sana-sana. Ya kalau lo gak bete, lo ngapain kayak gitu? Bro, kalau hati itu gak bisa dibohongin. Udah mulai nih kayaknya. Cici. Hei, kenapa ngelamun? Enggak ya. Fitri cuma lagi ingat sama teman kantor Fitri. Lucu orangnya. Lucu? Lucu kenapa? Ya, sejak pertama kali Fitri ketemu sama dia, dia tuh aneh ya orangnya. Kelihatannya sih pelit. Udah gitu dia gak peduli sama sekitarnya. Tapi makin kesini, Fitri makin sering lihat dia sholat. Terus tadi pagi Fitri ketemu dia, lagi ngasih roti ke pengemis. Alhamdulillah. Berarti dia berusaha dalam kebaikan. Ya kita doakan aja. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Ya? Amin. Mau-mau jangan-jangan kamu jatuh cinta sama dia ya? Enggak ya. Oh iya juga gak apa-apa. Iya, apaan sih? Mak, mak lu kalau belum sembuh betul, jangan pulang sama mak. Ya? Udah, lu gak sosok baik sama mak. Lu bukannya demen kalau mak kagak ada di rumah. Oh, apa jangan-jangan lu maunya mak ngegeletak terus di rumah sakit, iya? Astagfirullahaladzim, mak, ya enggak lah makku sayang. Mak kalau udah boleh pulang dari rumah sakit kan Denny bisa jemput. Ah, udah. Mak males ngomong sama lo. Kalau lo tetap pendiriannya, pengen hidup sendirian. Ntar mak ngomong sama lo nih, kalau lo udah bawa calon bini lo kemari. Paham? Mak, ya. Mak makan belum makan, mak? Kagak usah, males. Gila. Ngambek aja terus. Keadaan makin kacau, Yud. Mak gue gak mau ketemu sama gue kalau gue gak bawa mantu buat dia. Astagfirullahaladzim. Mungkin mak lo emang udah pengen buru-buru dapet cucu. Gue udah niat, Yud. Gue udah benahin diri gue udah sholat, gue udah berbuat baik sama orang sekitar.
Tapi hidup gini-gini aja, jodoh juga gak tahu kemana. Insyaallah Allah kasih jodoh yang terbaik buat ente. Bakal ngilangin semua keraguan sama kekhawatiran ente. Gimana caranya? Soal cara, itu cuma rahasia Allah. Kita gak ada yang tahu. Cuman kadang-kadang bantuan Allah tuh datang tiba-tiba tanpa kita sadari. Nah, yang terpenting kan hati ente udah mantep, niat ente udah mantep. Pasti diberikan yang terbaik sama Allah. Den, ini Ana ada acara, mau ada acara tausiah. Thank you ya, saran-sarannya. Ana pesan sama ente, kalau ente bingung soal urusan hidup, ente buka tuh buku panduan. Kayak orang beli barang elektronik kan, kalau bingung cara makainya dibuka buku panduan. Sama kayak manusia, ente buka tuh Al-Quran. Ya Herde ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti lo. Aduh, kok gini sih? Kenapa, Pak? Nggak tahu nih, kok nggak bisa di starter. Coba sini, saya lihat. Oh, businya kotor. Coba ya. Nggak bisa ya? Bengkel yang dekat di mana ya? Ada sih, Pak. Nggak jauh kok. Mau saya bantu dorong? Waduh, terima kasih. Iya, iya. Ya udah, ini majuin dulu, ntar saya stok. Terima kasih ya. Ya. Yuk, mampir dulu, mampir dulu. Lain waktu aja. Insya Allah kalau misalnya kesini lagi, saya pasti mampir. Apa ya? Saya pamit dulu. Masya Allah. Merdu banget suaranya. Itu suara anak saya lagi ngaji. Fitri. Iya ya. Ah, akhirnya aku bertemu kamu. Abeh berbunga-bunga rasanya aku. Aceh cintaku mulai tumbuh di hati. Adeh di hatiku cuma ada kamu. Deg-degan rasanya jantungku saat kau ada di depanku. Ini kenapa kalian? Hah? Udah saling kenal ya? Hah? Iya pak, kita teman satu kantor. Masya Allah, tuh kan. Apapun yang akan terjadi kalau Allah menghendaki. Ya. Bapak bisa. Ya udah, ayo. Saya harus pulang pak, saya ada urusan di rumah. Ya udah. Kalau gitu saya pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Fit, pamit deh. Tolong bantu anakmu. Di sini aku membutuhkanmu. Ma, dia genggam tanganku. Tolong aku, bantu aku. Jadikanlah dia menantu. Ma, tolong bantu anakmu. Kamu mau masuk? Ah, iya, ayo. Ma. Ma. Hah? Tutup. Hah? Kok gak masak, Ma? 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 Kok gak masak, Ma? Kok dikunci, Ma? Ma gak masak ya? Kagak. Lah kok gak masak? Terus kita makan apa dong?
Jangan-jangan Mak juga belum makan dari pagi ya? Kagak. Ya Mak jangan kayak gitu dong, ntar kalau Mak sakit gimana? Biarin aja malu sakit. Udah kagak ada peduli lagi sama Mak. Mak, jangan ngomong gitu. Denny peduli kok sama Mak. Mana buktinya? Kalau emang lo peduli sama Mak, mana? Lo kagak pernah bawa calon bini lo ke depan Mak, iya kan? Gila, Mak. Masa bersabar aja lah, Mak. Ya, doain aja Denny biar dapet jodoh. Ya udah kalau gitu lo banyakin aja lo sabar, lo banyakin aja berdoa biar perut lo kenyang. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh, jadi anak muda yang tadi nganter ayah ke rumah itu yang kamu ceritain aneh itu ya? Iya, ya. Nah, percaya enggak? Semua itu bukan secara kebetulan. Semua itu atas kehendak Allah. Bisa jadi ada hikmah baik di balik pertemuan itu. Itu kan cuma bisa-bisaan Lina aja, Bu. Udah deh, Bu, gak usah bagus-bagusin si Lina. Udah ketahuan kok dia selingkuh sama si Denny. Kalau saya sih gak percaya. Tapi kalau si Denny mungkin pada salah paham. Iya sih. Tapi, Bu, si Lina itu sebenarnya orangnya baik. Saya kenal banget kok sama dia. Memang sih, dia pernah ke salon, suka dandan. Tapi berarti bukan dia perempuan yang gak benar. Lina pernah cerita kok sama saya. Awal mulanya suaminya cemburu dan punya selingkuhan cuma karena adiknya megang HP-nya si Lina. SMS-an sama pacarnya. Makanya si Arai gak percaya dan nuduh si Lina selingkuh terus. Jadi cuma gara-gara dipinjam handphonenya ya, Bu? Iya, begitu ceritanya ibu-ibu. Assalamualaikum. Mas Arai. Mas Arai. Assalamualaikum. Lu lagi mau cari ribut lu di sini, hah? Sabar. Ngapain lu kesini? Bang, sabar dulu ya. Saya kesini cuma mau ngelurusin aja. Apa yang Mas Arya kira ke saya tentang Lina itu salah, Mas Arya. Hei, gua minta lu pergi dari sini. Lu pergi dari sini, tenang. Hei, lu pergi! Pergi! Bang, 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 istighfar, bang! Mau gua kasih pelajaran nih anak, bang! Stop, bang! Udah istighfar! Ya sudah, ya sudah. Bang, dengerin saya dulu. Saya mau lurusin, bang, ya. Mbak Lina itu ke salon untuk Mas Arai, ya. Dan SMS Mas Arai itu bukan dari saya, itu dari pacarnya adiknya Mbak Lina, bang. Oh, jadi Lina yang ngasih tahu sama lo, ha? Astagfirullahaladzim, enggak, bang. Enggak sama sekali, saya tahu dari mereka, bang. Dari ibu-ibu daerah sana, bang. Kalau abang nggak percaya, abang bisa tanya sendiri sama adiknya Mbak Lina. Bang, ayolah. Ini cuma salah paham, bang. Kita bisa lurusin. Kasihan Miska. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagian sih lo, sok-sokan ikut campur rumah tangga orang. Lo aja belum beres. Gue cuma pengen ngelurusin doang kok, bro. Apa lurusin? Ah, lo aja belum lurus. Ntar pas lo nikah, baru lo lurus. Lo lama-lama kayak emak gue, ngomongin nikah-nikah mulu. Susah banget kasih tahu lo. Dah, mau ke pantry gue. Nah. Maaf, mau ambil air panas. Ini plester. Bu,
lukai. Makasih. Si Fitri ngomong apa tentang gue? Soal baju gue mungkin, style gue, rambut gue yang berpetuk. Atau mobil. Enggak. Parfum. Enggak pernah. Sepatu gue. Enggak. Kasus ya? Iya. Luan sebelah. Ya dia tidak cerita apa-apa. Oh, jadi lo kemarin udah ke rumah Fitri, terus kenalan sama bokapnya. Wah lo emang keren banget bro. Lo nape? Lo abis tentoh eh? Suara lo kenceng banget. Wah, ini plester dari Fitri kan? Wah bro, Fitri perhatian banget sama lo. Bro, kenapa sih? Lo sehat? Hah? Ke dokter ki? Lo sakit kayaknya deh. Ki, apa? Waduh, jadi ngerepotin nih. Oh, siapa namanya, Nek? Oh, saya Omes, Pak. Nah, teman kerjanya Fitri. Oke. Kok bisa tahu rumah Fitri? Sebelum saya meminta maaf, Pak, saya menanyakannya sama teman-teman. Saya mau minta maaf lagi nih, Pak. Saya datang ke sini udah benar-benar malam, jadi gak enak. Saya minta maaf sebelumnya, Pak. Ya udah. Silakan duduk, silakan duduk. Iya. Ayo. Iya, Pak. Pak, ini saya belikan khusus untuk Bapak. Terima kasih. Fitri, tolong buatkan teh 2. Iya ya. Nah, Omes, ada keperluan apa kesini ya? Begini Pak, saya kesini ingin menjalin silaturahmi dan saya juga ingin mengenal bapaknya Fitri. Terima kasih. Sebelumnya saya mau minta maaf nih Pak. Saya buru-buru jadi belum sempat ganti baju. Masih pakai-pakai baju koko seperti ini karena ya tadi saya sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di masjid dekat sini. Sekalian saya sedang menghafal Al-Quran dari juz 30. Gak apa-apa, yang penting istiqomah. Oh iya. Yeah. Lama-lama juga bisa hafal. Oh iya. Yeah. Oh iya, sambil menunggu Fitri bikin teh, saya pengen sedikit ngedengar suara ngajinya. Nah, Omes nih, coba dari surat An-Naba. Amayata sya'alun. Tolong dilanjut. Kalau dari situ, saya belum sampai, Pak. Belum sampai. Jadi surat apa yang Naomes hafal? Kul auzu birobil falak. Kul auzu birobin nas. Kul huwallahu ahad. Di samping itu juga saya menghafal beberapa doa. Kayak doa makan, doa mau tidur, doa buka puasa sama doa mau pulang sekolah, Pak. Ya udah. Kalau begitu ya, kita makan martabaknya aja. Ah, aku mau ketemu kamu. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Rasanya diri. Diam aku. Suara anak saya. Rasanya jantungku. Fitri. Fitri. Iya ya.
tolong bantu anakmu. Di sini aku membutuhkanmu. Mak, dia genggam tanganku. Tolong aku, bantu aku, jadikan dia menantu. Akhirnya aku bertemu kamu. Abe berbunga-bunga rasanya aku. Aceh cintaku mulai tumbuh di hati. Ade di hatiku cuma ada kamu. Deg-degan rasanya jantungku. Tolong aku, bantu aku, jadikan dia menantu. Loh, Mak! Mak! Kok gue cabur sih, Mak? Mama! Dibang plester begini ma, aja. Mak, Mak, ma, mau dikemanin, Mak? Astagfirullahaladzim, kok dibuang sih, Mak? Apa-apa sih lo? Heh, sekarang lo jawab pertanyaan Mak. Lo abis berantem sama siapa sampai luka begitu? Heh? Siapa yang berantem sih, Mak? Ini abis bantuin tuh, Bang Are sama Mbak Lina. Biar aku lagi. Mak, kok repot lo nyari-nyari plester begitu kayak kucing dapur? Bangun! Lagian main dibuang-buang aja sih, Mak. Itu dari teman ceweknya Denny, tau. Astagfirullahaladzim, kenapa lo gak ngomong dari tadi? Heh? Hah? Berarti nih plester dari calon mantunya emak dong? Hah? Calon bininya lu? Mana Denny tahu dia suka sama Denny atau enggak, Mak? Dih, kok kagak tahu dia demen apa kagak sama lu? Emangnya lu belum nembak dia? Ya kali baru kenal udah main tembak, Mak. Ya kagak lah. Lucu deh lu. Baru kenal aja, lu udah demen sama dia. Ampe-ampe sampahan lu ubek-ubek. Den, mulai sekarang ini lu kudu usaha yang banyak. Kalau emang udah ada yang nempel di hati lu, sikat. Siapa tahu aja tuh jodoh lu. Ya, kita kagak bakal tahu jodoh kita tuh siapa. Yang penting kita usaha. Ibarat kata nih ya, kita gak cukup dengan doa aja. Ya, perut kita kagak kenyang kalau kita kagak makan. Paham lu? Iya, ngerti, Mak. Yaudah, cari lagi sana. Yaudah, ayo. Nih. Den. Ya, Mak. Ayo. Mak, pamit dulu ya. Enggak. Duduk, makan. Udah disiapin sama emak. Cobain dulu. Jangan lupa berdoa dong. Oh iya. Bismillah. Garing nih kayaknya. Enak, Mak. Enak. Alhamdulillah. Enak, Mak. Jangan buru-buru makannya, tak selek. Alhamdulillah, Ma, enak banget makanannya. Ma, Denny pamit dulu ya. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati, Den. Ya, Ma. Den! Den! Kunci motor bagaimana? Gak usah, Ma. Mau naik angkot aja. Oh, angkot ya? Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Dia udah mulai muji masakan gue kayak bapaknya. Hah, bener, bener. Dia lagi jatuh cinta nih dia nih. Rasanya diriku adeh diam-diam aku malu. Deg-degan rasanya jantungku saat kau ada di depanku. Mak, tolong bantu anakmu. Ini hasil mancing ayah ditambah ikan dari Denny. Ternyata ayah perhatikan itu etikanya bagus, santun. Kayaknya dia kalau jadi suami yang baik deh. Tapi dia bukan calon suami Fitri ya? Aduh, yang namanya dodo rezeki umur itu urusan Allah.
Dia gak pakai plesternya. Itu tandanya berarti aku bukan orang yang penting buat dia. Ya Allah, aku mohon petunjukmu. Siapa yang menurutmu terbaik bagiku, maka dekatkanlah jodohku padaku dan condongkanlah hatiku padanya. Ya Allah, hilangkanlah keraguan dan kekhawatiran di hati anak hamba, ya Allah. Karuniakanlah dia seorang jodoh agar bisa membuat dia lebih baik dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan biarkan hamba berlama-lama sendirian, ya Allah. Wahai Engkau sebaik-baiknya yang mewariskan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Gue udah mantapin diri gue, men. Seriusan? Jadi lu mau serius sama Fitri? Iya. Gue udah sadar, men. Jodoh dari surga itu gak ada. Karena manusia tuh gak ada yang sempurna di dunia ini. Yoi. Dan suatu hubungan menurut gue tuh gak butuh kesempurnaan. Yoi. Karena bahagia itu sederhana, bro. Iya kan? Benar. Dan bahagia itu kita yang bikin, ya gak sih? Dengan kita ngebahagiain pasangan kita, otomatis pasangan kita ngebahagiain kita juga. Ya kan? Yoi. Mantep banget lo sekarang. Iya. Yeah. Gue suka gaya lo. Oke. Okay. Good luck ya. Yuk. Cepet yuk. Yuk. Begini, Pak. Jadi maksud kedatangan kamu adalah untuk melamar Putri Batlang. Karena putra saya itu benar-benar sudah berniat untuk menikahi Putri Batlang. Halo, Den. Gue dapet bocoran dari teman dekatnya si Omes. Kalau si Omes itu bakal ngelamar si Fitri. Nah, lo jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai keduluan sama si Omes. Jangan sampai si Fitri jatuh ke tangannya si Omes. Ya? Lo telat, bro. Halo, halo, Den. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, mana kan bini lo? Di? Den? Den. Lo gue WA sampai tangan gue keriting, gak dibalas-balas. Eh, kenapa sih gak diaktifin handphone lo? Apa-apa, lagi malas aja. Eh, mendingan lo cepetan datangi rumahnya Fitri dan lo lamar dia. Eh, lo tau gak? Lamaran si Omes ditolak. Seriusan lo? Gue serius. Mendingan lo kejar tuh Fitri. Apain? Eh, lo masih ngejar si Fitri kan? Rik, denger ya. Cowok sekelas Omes aja itu ditolak sama Fitri. Lagi gue. Den, itu karena cinta Fitri, bukan buat Omes, dodol lo. Lo tau gak sih, cewek itu kalau udah cinta, gak mandang harta, kendaraan atau apaan kek. Ya siapa tau kan cintanya Fitri buat lo. Yang penting nih, lo usaha aja dulu, ikhtiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Den? Mak. Udah pulang? Iya. Lagi nonton apa, Mak? Gak ada yang bagus beritanya. Gosip aja. Kenapa lo? Kok cengenges-cengenges? Enggak, Mak. Denny boleh minta tolong gak sama Mak?
minta tolong apa? Gini, Mak. Tolong lamarin Fitri buat Denny, Mak. Ngelamar? Kenapa, Mak? Hah? Bener lo? Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Bener. Bener, Mak. Lo mau ngelamar anak orang? Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya doa Mak dikabulin sama Allah, dijawab, ya Allah, Denny. Iya, Mak. Doain ya, Mak, ya. Insya Allah. Mak lamarin. Cepet, segera. Udah. Gak usah pakai nunggu-nunggu lagi. Kapan, Den? Kapan? Insya Allah secepatnya, Mak. Amin, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, gue pribadi minta maaf ya atas kesalahpahaman kemarin. Bang, udah saya maafin dari kemarin-kemarin, Bang. Saya juga minta maaf atas kesalahpahaman ini. Di keluarga Abang jadi cekcok. Oh ya, ini pada ngumpul pada mau kemana nih? Kita mau ngelamar. Oh ya? Wah, selamat ya, Den, ya. Iya. Selamat ya. Makasih ya, Bang. Akhirnya lu bisa ngelamar cewek juga. Aduh, bisa aja, Bang. Oh iya, Abang ikut aja lamaran. Gimana? Gak usah, Den, gak usah. Kebetulan kita bertiga lagi ada acara. Oh gitu? Yaudah. Yaudah, kalau begitu kita pamit dulu ya. Sekali lagi gue minta maaf ya. Sama-sama, Bang. Mak, maafin ya, Mak, ya. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud saya kesini sama anak saya, sama temen-temennya dua nih, ya mau ngelamar anak perawan bapak buat anak saya Denny. Nah, bagaimana kira-kira diterima apa kagak nih? Ya Pak, tujuan saya sama Mak kesini mau ngelamar anak bapak Fitri. Ini serius. Bener. Iya, Pak. Tapi anak saya itu kurang sempurna. Bagaimana? Mau diterima? Saya juga tidak sempurna, Pak. Saya ingin menikahi Fitri karena saya ingin sama-sama berjuang untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, Pak. Insyaallah. Dengan begitu hidup saya pasti akan jadi lebih sempurna, Pak. Kamu sendiri gimana? Akhirnya aku bertemu kamu. Aduh, berbunga-bunga. Alhamdulillah, rabbil alamin. Aceh, cintaku mulai tumbuh di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan putri saya Fitriani binti Agus Salim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitriani Agus Salim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. 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 Barakallahu lakum wa barakallahu lakum. Amin. Amin. Rasanya jantungku
saat kau ada di depanku. Na-na-na-na-na, tolong aku, bantu aku, jadikan dia menantu. Diam, diam, aku malu. Deg-degan rasanya jantungku.